kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Zia Ulbar dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17, edisi Rabu 19 Oktober 2022 selengkapnya. DPR RI menerima sejumlah anggota ASEAN Parliamentarians of Human Rights dalam rangka membahas agenda pengaplikasian kebebasan dan kerukunan beragama, serta menjaga kestabilan kawasan di Asia Tenggara. DPR RI menerima sejumlah anggota APHR atau ASEAN Parliamentarians of Human Rights dari negara-negara Asia Tenggara dalam rangka membahas agenda pengaplikasian kebebasan beragama. Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, Indonesia dikenal sebagai negara yang multietnik dan kultur, serta keberagaman agama yang bisa menjadi contoh untuk dipelajari dan digali lebih dalam lagi oleh APHR. Terlebih, terkait bagaimana Indonesia memiliki kekuatan serta bisa tumbuh dalam keberagamannya. Pengalaman dari Indonesia ini menjadi pengalaman penting bagi ASEAN karena Indonesia tahun depan akan menjadi ketua ASEAN. Dan saya kira gagasan untuk terus mempromosikan kebebasan beragama itu menjadi komitmen bersama di ASEAN yang harus kita teruskan. Jangan sampai ASEAN ini sebagai kekuatan ekonomi dunia yang terus bertumbuh dan sangat besar ya, khususnya Indonesia. Justru kemudian mengalami hambatan dan gangguan hanya karena kita harus terus-menerus menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan kebebasan beragama, kemudian soal managing konflik dan lain-lain. Di tempat yang sama, anggota DPR RI Bobby Adityo Rizaldi mengatakan, para anggota APHR memiliki kesamaan dalam pengaplikasian kebebasan beragama. Untuk itu, Bobby berharap kebebasan beragama di kawasan ASEAN dapat diaplikasikan dengan baik, sehingga semua bentuk tata kelola pembangunan dan kebijakan bisa dilakukan secara adil tanpa ada isu antara mayoritas dan minoritas. Nah, ini bagaimana Indonesia sebagai referensi dari negara-negara di ASEAN bisa memberikan sharing knowledge dan juga ikut membantu membuat itu tadi platform kebijakan yang kira-kira seadil-adilnya untuk seluruh masyarakat. Dodi Muharram, TVR Parlemen melaporkan. Ancaman bencana hidrometeorologi telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG untuk segera melakukan mitigasi bencana secara detail dan berbasis kewilayahan. Komisi 5 juga berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi untuk mengantisipasi ancaman bencana tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta BMKG untuk melakukan mitigasi bencana secara kewilayahan dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim dan curah hujan dengan intensitas sedang lebat masih akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan. Ditemui di Gedung Nusantara, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendorong BMKG untuk segera melakukan mitigasi bencana secara detail dan bersifat kewilayahan. Hal ini bertujuan agar setiap wilayah dapat memetakan potensi bencana serta mitigasinya. Perlu ditingkatkan perencanaan dan kesiagaan dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Selalu sampaikan supaya BMKG dalam melakukan mitigasi bencana itu secara detail. Jangan hanya secara universal, secara detail yang sifatnya kewilayahan. Dan juga melakukan komunikasi koordinasi dengan pemerintah daerah. Apa mitigasi itu yang akan terjadi terhadap daerahnya, kemudian daerah diberi satu masukan apa yang harus dia lakukan sehingga perencanaan kabupaten itu bisa ada satu penyesuaian terhadap mitigasi bencana. Selain curah hujan tinggi, BMKG menyebut ancaman bencana hidrometeorologi lain seperti potensi air pasang di wilayah pantai utara Jakarta dan pantai Belawan, serta sebagian wilayah di Pulau Sumba dan Kupang yang sudah lebih dari 60 hari tanpa hujan dan perlu mewaspadai potensi kekeringan serta kebakaran lahan. Komisi 5 DPR RI berharap seluruh stakeholder dapat mengintensifkan sinergi dan komunikasi untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi. Finita dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Siang tadi, Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan. Di tengah tantangan dinamika global, DPR RI akan terlibat secara penuh dalam upaya menjawab tantangan tersebut. Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul dalam keterangannya pada seminar nasional mengatakan, DPR RI akan terlibat secara penuh dalam upaya menjawab tantangan pemulihan ekonomi di tengah dinamika global dan masalah-masalah yang akan dihadapi di tengah krisis ekonomi yang mulai mengintai dunia. Hal tersebut dikatakan usai menjadi pembicara pada seminar nasional yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan di tengah tantangan dinamika global yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI Rabu siang di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta. Kami ataupun saya dari sisi DPR menjelaskan bahwa sesuai dengan tugas DPR di bidang legislasi, DPR sebenarnya terlibat secara penuh untuk bisa ikut dalam menyelesaikan persoalan krisis ekonomi global dan bagaimana kita memulihkan kembali. Maka sebenarnya di DPR ya diskusi-diskusi itu juga masuk ke dalam ruang fungsi legislasi dan semuanya ada kaitannya. Pertama kita mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu terus kita sekarang kita berusaha untuk melakukan konsultasi publik untuk melakukan proses untuk penyempurnaannya. Lalu kemudian sesudah itu ada undang-undang tentang harmonisasi pengaturan di bidang perpajakan, lalu undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan sekarang yang sedang disiapkan oleh DPR dan pemerintah sedang menyusun dim adalah undang-undang tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Inosentius menjelaskan beberapa undang-undang yang saat ini dibahas DPR RI menjadi bagian dari upaya DPR RI menjawab tantangan ekonomi global. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Parlemen Remaja merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai wadah untuk memberikan pembelajaran politik kepada generasi muda. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Parlemen Remaja diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 September. Selain itu, perhelatan yang dimulai sejak tahun 2008 ini ditujukan untuk memberikan pemahaman akan dunia perpolitikan tanah air kepada generasi muda, khususnya para pelajar di tingkat SMA dan sederajat. Para peserta parlemen remaja akan merasakan simulasi menjadi anggota DPR RI selama 5 hari. Dan pada tahun 2022 ini, parlemen remaja mengusung tema Generasi Sadar Privasi, Dataku, Tanggung Jawabku. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Parlemen Remaja merupakan agenda tahunan Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi DPR RI pada kelompok muda lewat rangkaian kegiatan simulasi menjadi anggota dewan. Setelah melalui tahap seleksi CV, esai, dan video kampanye, terpilihlah 132 siswa SMA, SMK, MA sederajat dari 80 daerah pemilihan seluruh Indonesia untuk menjadi peserta Parlemen Remaja 2022. Dengan mengangkat tema Generasi Sadar Privasi, Dataku, Tanggung Jawabku, Parja tahun ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi di era keterbukaan informasi. Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono menyambut baik antusiasme dan semangat peserta Parja tahun 2022. Sumariyandono berpendapat pemilihan tema perlindungan data pribadi cukup relevan dengan situasi saat ini. Keterbukaan ini bukan berarti semua data yang kita miliki itu kemudian bisa di-share, tapi ada data-data yang memang harus tetap dilindungi. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi ini atau perlindungan data ini juga menjadi salah satu elemen penting yang harus disampaikan kepada seluruh remaja agar mereka juga menjadi agen perubahan bagaimana melakukan perlindungan data dimulai daripada diri mereka masing-masing, kemudian ke lingkup keluarga, baru ke lingkup masyarakat. Dalam rangkaian Parlemen Remaja 2022, para peserta mendapatkan pembekalan terkait mekanisme persidangan di DPR RI dan pembekalan materi sesuai tema, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, peserta Parja 2022 juga mendapatkan kesempatan simulasi rapat dengar pendapat umum atau RDPU guna menyerap aspirasi dan informasi dari akademisi dan pengelola data beberapa instansi. Peserta Parja juga berkesempatan melakukan simulasi kunjungan kerja ke 3 lokasi, Google, Tokopedia, dan BPS, guna menyerap informasi terkait tata kelola perlindungan data pengguna. Terkait tema Parlemen Remaja tahun 2022, Generasi Sadar Privasi, Dataku, Tanggung Jawabku, anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusumah berharap peserta Parja 2022 dapat turut mengawal implementasi Undang-Undang PDP di masyarakat luas. Rizky Aulia menekankan pentingnya kesadaran menjaga data pribadi. Untuk itu, Rizky mendorong para remaja untuk memulai dari diri sendiri, lalu mensosialisasikan pada lingkungan terdekatnya segera setelah kembali ke daerah masing-masing. Ya tentu kami mengharapkan, saya sangat optimis sekali setelah selesai dari acara Parlemen Remaja atau penyelenggaraan Parlemen Remaja ini, mereka peserta-peserta Parlemen Remaja khususnya di tahun 2022 ini bisa menjadi brand ambassador dari pelindungan data pribadi dari masyarakat di seluruh wilayah di Republik Indonesia ini. Ini permasalahan yang sangat sulit, ini butuh sosialisasi yang sangat besar. Pemerintah sendiri atau DPR sendiri tidak akan bisa menyelenggarakan sendiri, pasti butuh bantuan dari para pemuda khususnya, terutama yang masih di SMA dan bangku kuliah, ini untuk mensosialisasikan secara masif. Puncak acara kegiatan Parlemen Remaja adalah penyelenggaraan simulasi rapat kerja dan rapat paripurna DPR RI. Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna mengapresiasi semangat para anggota Parlemen Remaja 2022 yang mampu menyimulasikan persidangan DPR RI dengan sangat baik. Tak hanya itu, Suratna menilai anggota Parja mampu memerankan anggota DPR seperti menyuarakan aspirasi, lobby-lobby politik antar fraksi, bahkan interupsi saat rapat paripurna. Mereka sekarang sudah bisa memahami, merasakan tugas dan fungsi anggota DPR, sehingga kami berharap teman-teman ini nanti bisa memasukkan ke seluruh lini kekuasaan negara, baik itu di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Suratna berharap setelah mengikuti serangkaian agenda simulasi sebagai anggota dewan, para anggota Parja bisa memahami dan merasakan secara langsung tugas dan fungsi DPR RI, juga untuk meluruskan opini terkait kinerja dewan di masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Resesi di tahun 2023 merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh belahan dunia dan berpotensi terjadi juga di Indonesia. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Komisi 11 DPR RI mengingatkan perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghadapi resesi di tahun depan. Selain itu, DPR juga meminta masyarakat untuk tetap optimis dalam menghadapi ancaman resesi ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Elisa Purba dengan anggota Komisi 11 DPR RI berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Agun Gunandjar. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Dan sebentar lagi kami akan berbincang sedikit terkait dengan proyeksi kondisi ekonomi di tahun depan yang dikabarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalami resesi. Dunia akan mengalami resesi, bahkan termasuk Indonesia. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak selaku anggota Komisi 11 DPR RI, Pak? Memang pertama ya harus tarik napas ya. Jadi resesi yang terjadi, yang potensial juga terjadi di Indonesia, ini sesungguhnya fenomena global yang terjadi di seluruh belahan kawasan dunia. Kita bisa lihat bagaimana berkembang pesat tunawisma di Prancis, kemudian menjulang tingginya harga-harga di Inggris, ya tingkat inflasi yang sudah luar biasa di Turki dan di belahan negara-negara lain. Yang sesungguhnya apabila kita compare, kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia, itu relatif inflasi di Indonesia masih jauh lebih rendah. Dan pada kesempatan itulah kita memberikan beberapa effort, memberikan dukungan, memberikan juga kritikan dan masukan kepada jajaran pemerintah, terutama kepada Menteri Keuangan, yang tentunya juga tidak bisa dia mengerjakan sendiri dalam rangka pengendalian inflasi ini, tanpa juga melakukan kolaborasi dengan jajaran pemegang kebijakan moneter, Bank Indonesia, termasuk juga dengan OJK, dan kita sudah lakukan itu. Dengan BI kita sudah pengendalian inflasi, dengan OJK juga sudah, bahkan dengan para bank-bank himbara pun sudah kita lakukan, bahkan kami juga sudah turun ke daerah, melakukan kunjung-kunjungan bagaimana pengendalian inflasi di daerah. Dan memang tanpa sinergitas itu semua, tanpa berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, sampai dengan kabupaten, sampai dengan efektivitas penggunaan dana desa, dan hari ini kita memang mendorong berkaitan dengan kebijakan BBM, berkaitan dengan kemampuan daya beli, kita memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, sebetulnya tidak ada lain ada dalam rangka pengendalian inflasi supaya kemampuan daya beli masyarakat juga masih bisa bertumbuh dan berkembang. Dan ada sesuatu yang bisa kami sedikit harapkan dari Indonesia ini, yaitu tumbuh masif berkembangnya potensi UMKM. Nah, UMKM ini makanya kebijakan pemerintah yang ditempuh melalui pengadaan pangan, ya, bantuan-bantuan pangan seperti bibit dan lain sebagainya, mendorong kepada pemerintahan daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi kebutuhan pangan. Menurut saya ini salah satu faktor yang juga mungkin bisa berkontribusi untuk pengendalian inflasi kita. Jadi benar tahun depan ini kita menghadapi sebuah yang penuh resiko, tapi kita tidak boleh putus semangat. Kita tetap harus optimis dan ini membutuhkan kerja keras dari kita semua, terutama dukungan warga masyarakat untuk juga tidak terlalu konsumtif, untuk juga bisa memahami, memanfaatkan seluruh potensi lahan yang ada dengan, ya paling tidak kita tidak lagi melepaskan segala kebutuhan itu kepada asing. Kita berharap kebutuhan pangan pun bisa diadakan sendiri. Mungkin Pak, dari DPR sendiri sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah, melakukan kunjungan ke masyarakat langsung dan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah Pak, kalau dari masyarakat sendiri, bagaimana kira-kira masukan dari DPR RI untuk menghadapi kondisi ke depan? Mungkin inflasi atau mungkin resesi yang mungkin ini masih menakutkan bagi sebagian besar masyarakat kita Pak. Ya, menurut saya kekhawatiran ketakutan itu tidak usah lalu dibesar-besarkan. Walaupun faktanya ada, kenapa kami mengatakan tidak usah dibesar-besarkan? Karena secara real waktu Komisi 11 juga melakukan kunjungan kerja langsung ke lapangan, ke pasar, kita turun ke pasar Kebon Kembang. Hadir juga laporan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bogor, termasuk juga kita hadirkan BI dari Jawa Barat, termasuk BJB Jawa Barat, yang hampir semua para pedagang, para pelaku usaha UMKM mengatakan bahwa dampak kenaikan daripada BBM itu memang ada, krisis juga terjadi, tapi kalau kita melihat kondisi objektif di lapangan, pergerakan pertumbuhan bisnis, perdagangan, pasar, saya lihat masih ramai. Jadi artinya kalau ini masih bisa kita jaga dengan membangun semangat optimisme bahwa kita harus terus bekerja, berbuat, tidak lalu dikembangkan perkembangan isu-isu yang buruk gitu ya. Menurut saya ini kan akan relatif bisa terjaga dan memang stabilitas menjadi faktor utama untuk orang itu bisa berusaha. Baik Bapak Agun, saya rasa ini sudah cukup ya. Dan kita tentu berharap bahwa DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah ya Pak. Ya, membantu pengawasan untuk tetap kita lakukan ya. Karena dalam rangka kesempatan kita reses juga kita akan mendorong para bupati ya. Untuk juga memanfaatkan lahan-lahan yang ada, kalau perlu tanam cabai, tanam kebutuhan pokok itu sendirilah. Baik Bapak, ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya. Dan pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Gedung Nusantara DPR RI bersama Bapak Agun Gunandjar dari Komisi 11 DPR RI. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Difa Riska. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yaitu dari Komisi 1 DPR RI, serukan urgensi pendataan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa anggota Komisi 1 DPR RI, Kristina Aryani, mendorong Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk terus mendata seluruh pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri dan mengurangi jumlah pekerja migran ilegal. Kristina juga menyebutkan urgensi pendataan PMI adalah untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran. Nah, selain itu, pendataan PMI juga sangat penting karena data yang akurat sangat membantu upaya negara memastikan perlindungan WNI di luar negeri. Kristina juga menambahkan pendataan PMI memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Dan dia juga mencontohkan BP2MI bisa mencatat PMI yang berangkat melalui jalur resmi. Namun, untuk PMI yang sudah berada di luar negeri dan berstatus ilegal, pendataannya hanya mungkin dilakukan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri. Pendataan di luar negeri bisa dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui lapor diri WNI dan pemutakhiran data. Dan di sini juga Kristina menilai hal itu patut menjadi perhatian dan perlu sosialisasi masif agar lapor diri bisa dijalankan seluruh WNI di luar negeri. Kristina juga meminta komitmen semua pihak untuk bersama-sama memberantas praktik ilegal pengiriman PMI yang selama ini masih marak terjadi. Dan pemirsa, dia juga meminta pemerintah memastikan pengawasan di jalur-jalur tikus dan tempat pemberangkatan resmi seperti bandara serta pelabuhan. Kristina juga menambahkan pemerintah harus menyediakan skema jalur pemberangkatan resmi melalui skema G2G maupun P2P yang didukung pemerintah. Dan juga pemirsa, lebih lanjut, Kristina juga mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberikan perlindungan dan perhatian bagi para pekerja migran Indonesia. Namun, perhatian Presiden tentunya perlu diikuti langkah-langkah konsisten dari semua pihak, sehingga pendataan dan upaya menghapus pengiriman PM secara ilegal dapat berhasil dengan baik. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online adalah Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian harus mendata produk kopi nasional. Pemirsa, bisa dilihat di layar kaca Anda. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin diserukan agar mampu mendata secara akurat peta produk kopi nasional dari hulu hingga ke hilir. Sebagai surga kopi, setiap daerah di Indonesia punya jenis kopi dan kekhasannya masing-masing. Dan yang belum terdata dengan baik adalah seberapa luas lahan petani kopi dan lahan swasta. Hal ini penting untuk mengetahui kesejahteraan para petani kopi nasional. Hal tersebut diungkap oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Andi Yuliani Paris, saat mengikuti pertemuan Komisi 7 dengan direksi PT Santos Jaya Abadi sebagai produsen kopi Kapal Api pada Senin 17 Oktober lalu di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemirsa, Andi juga menyatakan potensi besar atas kopi lokal mengharuskan Kemenperin memberi perhatian serius terutama soal data. Harus ada data lengkap soal produksi rakyat dan produksi perkebunan swasta yang menanam kopi. Dan juga berapa banyak jumlah produksi per bulan dikaitkan dengan kebutuhan industri seperti Kapal Api ini. Dan pemirsa, disinilah kesejahteraan petani kopi juga dibicarakan. Menurut Andi, kopi hasil petani banyak dibeli para tengkulak dengan harga murah. Kopi rakyat tak terserap dengan baik oleh pasar dan tidak diproteksi. Yang pada akhirnya dikhawatirkan para petani itu tak mau lagi menanam kopi karena tak membawa kesejahteraan. Kondisi sosial petani kopi yang seperti ini membuat Indonesia bisa kehilangan kopi khasnya yang sudah dikenal dunia. Belum lagi ada impor kopi yang merusak harga pasar kopi domestik. Nah, disinilah tugas Kemenperin menjadi sangat penting, terutama menjaga produk-produk pangan lokal atau makanan minuman asli Indonesia. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu tentang berita dari Komisi 1 DPR RI yang menyerukan urgensi pendataan PMI di luar negeri. Dan juga berita dari Komisi 7 DPR RI yang meminta Kementerian Perindustrian harus mendata produk kopi nasional. Sekian headline media nasional hari ini, saya Diva Riska, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.